Di hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّةِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai ambisi dia, maka Allah akan jadikan kekayaan dia di jiwanya, di hatinya, orang kaya. Ketika dia bekerja semuanya buat akhirat, ana buka usaha ini, mudah-mudahan insyaallah 30% ana buat pesantren. Ana buka usaha sana, semuanya itu untuk rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ingin memberikan biaya kepada semua masjid-masjid, listriknya ana tanggung. Dia buka usaha lagi, semuanya untuk Allah. Terus yang buat engkau, alhamdulillah, ana sudah punya perusahaan, ini yang buat ana, buat istri dan anak-anak. Yang lainnya buat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kekayaan di hatinya. Nggak pernah takut miskin. Ketika usaha yang satu umpamanya gagal, dia tinggal ngomong, ya Allah, itu buat engkau ya Allah. Mudah-mudahan sukses ya Allah. Tapi kalau buat dirimu, maka jiwamu akan tersiksa dengan kegagalan itu. Terbakar pabriknya. Kalau kita jadikan itu buat Allah, ya Allah, itu buat fakir miskin ya Allah. Dia tenang, semuanya sama Allah. Maka Allah jadikan kekayaan itu di jiwanya. Wajama alaihi syamlah, urusannya Allah sederhanakan. Gak pernah ruwet urusan dia. Orang ini bisa duduk sama keluarganya, bisa beribadah, bisa ke masjid dengan tenang, bisa datang ikut kajian. Dan dunia datang ngejar dia, jemaah. Ngejar dia. Anak akan kasih contoh. Cerita nih. Sebenarnya cerita ini ada di kalangan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah punya cerita itu. Tentang orang-orang yang Allah kasih dunia dalam kondisi dia tidak mengejar dunia. Dunia itu datang sama dia. Anda pernah bertemu dengan jemaah haji. Anda lupa dari Kediri apa dari daerah sana, dari Jawa Timur sana. Udah tua. Ketika itu anda bekerja sebagai reporter radio di Medina. Anda tanya sama bapak tua itu, bapak, maaf saya mau tanya nih, bapak udah berapa kali haji? Kata dia, alhamdulillah saya sudah 3 kali haji. Masya Allah. Semuanya plus. Iya, semuanya plus. Haji plus berapa biayanya? Sekarang mungkin 8.500 US dollar. Sekitar itulah. Akhirnya ana tanya, gimana ceritanya kok bisa mau berulang kali? Kan cukup haji itu sekali. Artinya wajibnya itu cuma sekali. Kata bapak ini, gini ceritanya. Saya haji sama istri, selalu sama istri. 3 kali sama istri saya haji. Yang pertama saya haji, saya bersyukur sama Allah bisa berangkat haji. Lalu saya ngomong sama istri, istriku, nanti mungkin kalau kita dapat rezeki lagi, kita jangan haji lah, kita bangun masjid di kampung. Akhirnya kita pulang haji. Masya Allah, harta itu datang. Ada harta, maka kita janji bangun masjid. Kita bangun masjid di kampung sampai jadi masjid. Selesai. Ternyata duit itu masih datang. Akhirnya kita daftar untuk haji yang kedua. Ya udah, dia berangkat haji yang kedua. Pulang haji yang kedua, kita ngomong sama istri. Ana ngomong sama istri, ntar kalau dapat rezeki lagi, udahlah. Ana cita-cita kepingin mengaspal jalan di kampung sana. Biar orang-orang kampung itu nyaman jalannya dialah. Oh iya. Pulang jemaah dari haji kedua, dikasih rezeki sama Allah, dia aspal jalan di kampung sampai selesai. Duit itu datang lagi jemaah. Maka ini saya berangkat yang ketiga. Jemaah, ad-dunya mal'unatu. Dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Kata Nabi, semua yang di dalamnya itu terlaknat. Terkutuk semua. Illa dzikrullah wa ma wala.
kecuali zikrullah, mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim, dan orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Maka ni kita dengan tahu bagaimana mencari kekayaan, paling tidak kita tidak terlaknat. Mencari kekayaan yang sebenarnya itu dengan berambisi akhirat, kau akan kaya. Tapi kalau ambisimu dunia, berapapun harta yang kau miliki, kau tetap miskin. Artinya orang miskin itu masih kepingin dengan yang lain, masih ingin tambahan, kepingin ini, kepingin ini. Berarti kau miskin. Udah punya mobil 10, kepingin yang ke-11, miskin gak dia? Miskin. Kau tidak punya rasa qanaah, rasa cukup dan bersyukur kepada Allah.